Halo, kembali lagi di channelku ya. Dan kita bermain game Play Together. Oke teman, di video kali ini Play Together akan ada lomba memancing kerang langit bono-bono ya. Di sini kalian bisa cek di handphone kalian ya, di handphone Play Together ya. Terus kalian klik news, nah nanti muncul seperti ini. Nah, kalian klik di sini. Nah, ini ya. Pemberitahuan jadwal lomba memancing kerang langit bono-bono ya. Event khusus bersama teman-teman hutan. Kami ingin memberi pemberitahuan tentang lomba memancing kerang langit bono-bono. Klik icon trofi di game saat event dimulai untuk melihat informasi lebih lanjut mengenai lomba memancing. Lomba memancingnya dimulai hari besok ya teman-teman ya, tanggal 1 Juli 2023 jam 7 waktu Indonesia Barat sampai tanggal 2 Juli 2023 jam 7 pagi ya. Jadi eventnya ini satu hari aja. Terus batas pengambilan hadiah itu dari tanggal 2 sampai tanggal 3 jam 7 pagi juga ya. Nah, di sini yang harus teman-teman ketahui ya, dalam event lomba memancing ini teman-teman harus tahu ini ya, pas memancing kerang langit bono-bono ini yang dihitung itu jumlahnya atau ukurannya. Nah, itu yang teman-teman harus ketahui ya, ada motor lewat. Oke, itu ya. Yang harus teman-teman ketahui, misalnya kalau dia jumlah kerangnya, nah kalian harus mencari kerangnya banyak. Tapi kalau ukurannya, kalian harus mencari kerang bono-bono langit yang ukurannya gede ya, ukuran paling gede dia yang paling menang. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui dua hal itu. Nah, kalau teman-teman sudah mengetahui dua hal itu, hal yang selanjutnya harus kalian perhatikan adalah yang pertama, kalian harus ini ya, luangkan waktu kalian untuk memancing event ini ya. Nah, terus yang kedua, kalian harus ingat bahwa pancingan itu punya batas ini ya, punya batas maksimalnya ya. Bebas, semua pancingan apapun semua punya batas ya. Jadi aku lupa ya, berapa ya batasnya untuk mancing satu hari itu, berapa teman-teman, 100 kali atau 1000 kali atau 500 kali, coba teman-teman yang ingat coba komen di bawah ya. Aku lupa teman-teman ya, karena ini event memancing ya. Jadi kalau misalnya kalian punya ini ya, punya apa namanya tuh yang pernah aku bahas itu, apa tuh yang ini nih, nah nih membership. Nah, kalian bisa bebas nih punya ini ya, icon memancing tanpa batas. Nah, jadi teman-teman yang memang mau ikut lomba besok ya, lomba event memancing kerang langit bono-bono ya teman-teman ya, kalian paling tidak harus tahu dua hal yang tadi ya, tiga hal tadi. Yang pertama, kalian harus tahu dulu ini kerang bono-bononya mancing ukuran atau mancing jumlah kerangnya ya. Terus yang kedua, kalian harus siapkan waktu luang yang banyak untuk memancing ini, karena memancing kerang bono-bono ini sebenarnya susah gampang ya, karena dia ini gampang didapatkan, cuman ya itu tadi, kalian harus meluangkan waktu kalian untuk memancing. Nah, terus yang ketiga, di dalam memancing itu ada batasan limitnya. Nah, itu kalian harus pinter-pinter, kalian harus atur bagaimana caranya nanti biar kalian bisa mendapatkan kerang langit bono-bono secara maksimal ya teman-teman ya. Halo, ada yang ngefans ya, halo, ini kita kasih like Androlus, terus siapa nih, Andera Res ya, terus ada Razerina, terima kasih, halo, terima kasih, terima kasih. Ini aku main pagi teman-teman ya, recordnya aku main pagi ya, jadi kalau aku upload mungkin jam 9-an ini videonya, cuman ini aku syuting jam 7:30 pagi ya, jadi banyak teman-teman kita di sini, halo, halo semuanya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Nah, terus untuk kerang bono-bononya itu sendiri itu diperoleh dari ini ya, khusus di sini aja. Jadi ini kerang limited edition ya. Cuman ada hanya di sini. Cuman hanya ada di sini ya. Nah, di sini ya. Terus ini kalau kita lihat ya, kerang bono-bononya ini ya. Nah, kerang langitnya ini muncul sepanjang hari ya. Ini aku bisa bilang aku mancing kerang langit bono-bono ini tanpa umpan ya. Terus pancingannya bebas ya. Terus juga apalagi ya? Bayangannya. Nah, untuk ukuran bayangannya, kerang langit bono-bono ini ukuran bayangnya kecil, sama kayak udang karang, terus ikan yang apa itu? Ikan yang ini loh. Ikan yang mana ya?
Nah, ikan medaka, ya pokoknya sejenis itulah. Pokoknya kering lagi, pokoknya kecil, ya temennya. Bayangannya kecil dan mudah kok didapatkan di sini. Nah, makanya itu kalian harus luangkan waktu kalian untuk mancing gitu ya. Dan juga kalian harus perhatikan limit mancing kalian ya. Jadi usahakan di tanggal 1 itu teman-teman fokus aja langsung mancing di sini. Ya. Kalian harus mancing aja di sini. Karena kenapa? Yaitu setiap mancing itu ada limited edition-nya gitu ya. Ada batasannya. Jadi kalau teman-teman enggak mancing di tempat ini enggak tahu ya, bahaya. Karena mancing itu ada limitnya ya. Buat teman-teman yang baru main itu mancing ada limitnya ya. Jadi ya harus diperhatikan benar-benar. Kalau kalian memang klik icon trofinya, kalian memang ikut lombanya, ya mau nggak mau teman-teman harus ya mancing gitu ya. Karena kalian sudah bayar 10 games loh ya. Rugi kalau misalnya kalian nggak ikut tapi nggak menang. Usahakan menang ya, karena ini kerangnya nggak terlalu sulit ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya dibuat event jadi sulit, ya nggak tahu ya. Karena kalau keseharian aja sebelum ada event lomba ini, mancing kerang langit bono-bono ini ya lumayan gampang kok dapatnya teman-teman ya. Terus aku udah dapat berapa ini? Coba ya. Nih kerang langitnya aku udah 1 2 3 4 5. Nah, aku bisa dapat 5. Sebenarnya aku udah ada 10, cuman aku udah bikin balokan kemarin jadi terpotong. Ya, sebenarnya aku dapat 10 sama dipotong lebih dari 10, Deng. Aku sama sekalian misi-misinya dari bono-bono itu loh. Kan misi bono-bono itu kan ada minta kerang dia kan. Nah, itu. Jadi ya itu, teman-teman ya. Hal yang harus kalian perhatikan dalam event lomba memancing kerang ini ya itu tadi. Ya, yang pertama pastikan dulu ya. Ya, memastikannya kalian harus ngeklik itu sih, harus ikut ya. Nah, nanti kalau sudah ikut kalian klik, kalian lihat ini ukuran atau jumlah banyak. Nah, kalau misalnya jumlah banyak ya kalian harus mancing langsung di tempat Cafe Bono-Bono ini. Aku yakin nanti besok rame tuh ya. Aku yakin besok di sini nanti rame nih. Semuanya di sini akan muncul berkumpul nih. Ya, jadi kalau AP teman-teman yang mungkin merasa nggak kuat emang mau nggak mau ngelak, makanya teman-teman ya nanti kalau misalnya rame relog masuk lagi gitu aja, cari nanti sepi. Atau kalian bisa mancing di server yang tempatnya sepi, bisa juga ya, server yang di tempatnya sepi. Misalnya kalian main di mana ya, di mana lah pokoknya yang menurut kalian sepi. Pokoknya aku jarang ya keluar negeri itu jarang, teman-teman bisa cek aja nanti sendiri ya di mana yang sepi servernya. Udah kalian mancing di situ aja ya. Yang jelas jangan ke Vietnam. Kalau ke Vietnam udah pasti kalian nggak bisa masuk karena pasti rame di situ ya, udah rame. Nanti kalaupun kalian bisa berhasil masuk, takutnya nge-lag juga sama kayak di server Indonesia gitu ya teman ya. Jadi banyak hal sih yang harus diperhatikan sebenarnya. Di sini aku hanya beberkan beberapa aja. Kalau misalnya teman-teman ada tambahan silahkan aja ditambahkan di kolom komentar ya. Semoga aja nanti kita bisa juara ya teman-teman ya. Dan di sini aku ikut nggak bang? Nanti kalau ada yang nanya ikut ya, aku akan coba ikut ya. Dan aku akan nggak berani jamin juara ya, maksudnya aku akan coba ini memberikan yang maksimal ya. Aku akan coba mancing, aku akan kerahkan waktu untuk mancing ya. Semoga aja nanti nggak ada kendala ya teman-teman ya, dan bisa mendapatkan pialanya. Karena aku udah absen pialanya nih, udah berapa kali edisi ya, dua kali itu aku gagal terus ya, nggak dapet juara. Tapi usahakan nanti di event memancing kerang langit bono-bono ini aku akan dapet juara teman-teman ya. Doakan aja ya, dan teman-teman juga bisa memberikan hasil yang maksimal. Oke, di sini aku kasih like dulu ya ke Big Boss. Ini Big Boss nih Sultan ya. Terus Jasbi, mana Jasbi? Nah, terus Res09 ya, terima kasih. Ya, oh sudah ya, udah aku like tadi ya. Terus ada Darkest Angel. Oke, terus ada surat nih apa nih? Oh, ini koin yang tadi baru aku ambil ya. Oke. Nah, terus teman-teman jangan lupa juga ya di misi, bukan misi. Di sini juga ada hadiah hari ke-9 ya, dapat kupon undian tema lumayan. Terus besoknya itu dapat 2 kupon bono-bono, besoknya lagi 10, besoknya lagi kupon ya. Terus besoknya lagi dapat 3, dan terakhir itu ransel wajah bono-bono. Ini sih keren ya, lumayan lah ya. Terus buat teman-teman yang mungkin mau gacha ya, semoga aja nanti bisa dapat ya. Gacha apa bang? Ini gacha banyak yang aku posting kemarin ya, aku upload video itu banyak yang pengen mobil ya, banyak yang pengen mobil ya. Kalau mobil aku rasa bisa didapatin ya. Yang susah itu 3 ini menurut aku nih, tapi aku udah dapetin 1 nih kostumnya, cuman 2 ini aku belum nih ya. Pancing sama kapaknya nih menurut aku rare nih ya. Tapi kalau yang sudah dapat komen aja, tapi kalau belum dapat ya komen juga ya, sharing-sharing informasi lah ya.
Oke deh teman, mungkin sampai di sini aja videonya ya. Kalau misalnya ada tambahan dan komentar, teman-teman bisa komentar ya. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.